Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Rembang. Iya, oke. Kita bisa baca apa nih? Museum Kartini. Oke, kita sekarang akan memasuki Museum Kartini untuk menyaksikan peninggalan dari Raden Ajeng Kartini. Apa yang dikaryakan? Kita saksikan di sini. Inilah para peserta dari tur religi. Museum Eka Kartini, kelihatan enggak itu? Kelihatan. Satu. Barung. Ayo Barung, satu, dua. Satu. Dua. Ayo, senyumnya mana? Lagi. Gayanya bebas. EPHI. EPHI. Siap ya? EPHI. Gaya bebas. Siap. Ayo. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Ini gedung dari ruang Kartini mengajar ini ya. Kemudian ini adalah halaman yang begitu luas dulu sebagai tempat apa semacam apa ya, kalau karesidenan atau bagaimana dia zaman dahulu ya. Museum Kartini, jangkar. Wow, pohonnya gede banget ini ya. Wow. Oke. Mantap ya. Nah, teman-teman, ini kita saksikan ya. Layout tata ruang dari halaman Museum Kartini ya. Ini ada layoutnya tata ruang Museum Kartini. Bisa disaksikan ya ini ya. Nah ini ya. Ini Museum Regol Museum Kartini. Ah, tadi sudah lihat Regol ya. Ruang mengajar tadi sudah lihat ya. Sekarang kantor Din Kominfo Rembang C. Ruang audiovisual dan transit, toilet, gudang, teka pertiwi, rumah dinas bupati. Oh, banyak ya ternyata satu komplek isinya sebanyak ini ya. Nah, ini ya. Oke. Kita akan masuk mungkin salah satu ruangan dari apa yang disebutkan di Dina Kawasan Museum Kartini ini. Nah, ini salah satu pendopo. Wah, cukup longgar ya. Kalau di Solo ini seluas seperti di pendopo STSI itu ya, mirip seperti itu. Ini cukup longgar sekali. Dan kita mau masuk ke museum di belakang panggung. Ini ya. Ini tegelnya masih motif lama. Nah, ini seperti ini ya. Seperti mirip seperti Keraton Surakarta juga ini motif-motif tegelnya mirip banget. Nah.
Nah ini ya, seperti juga bangunannya mirip. Seperti mirip keraton ya. Ini adalah tiket masuk dari tiket masuk untuk penonton atau para pengunjung. Iya, cukup murah. Cukup murah hanya Rp2.000 ya, Mas ya? Iya. Ini setiap hari buka, Mas? Iya. Iya, Pak. Iya, hari libur ya, tentunya malah lebih buka ya. Nah, ini ada visi dan misi. Menjadikan Museum Anak Kartini sebagai pusat informasi kebudayaan dan di Kabupaten Lembang. Misi memberikan sumber informasi sejarah nilai-nilai perjuangan era Kartini sebagai perjuang emansipasi wanita. 2. Mengembangkan ide-ide pikiran era Kartini untuk kepentingan masyarakat. 3. Memasyarakatkan museum untuk kepentingan pendidikan dan rekreasi. Oke, kita sekarang masuk ke salah satu ruangan. Ini ada diorama ya. Diorama dari RA. Diorama dari kegiatan aktivitas RA Kartini. Ini kita masuk ke koleksi buku. Inilah koleksi buku dari Tafsir Al-Quran Fadlurrahman. Tafsir Al-Quran huruf Arab Pegon berbahasa Jawa. Salah satu kitab Tafsir Al-Quran karya Kiai Syekh Dorot yang dihadiahkan kepada RA Kartini karena atas usulannya tafsir ini ditulisnya. Jadi ini merupakan, saya menilai ini merupakan hadiah untuk RA Kartini dari ustadznya ini, karena dia menceritakan bahwa dia akan agar ditulis dan biar bisa dipahami oleh orang-orang Jawa ya, dalam bahasa Jawa, walaupun tulisannya berbahasa Arab tapi bahasa Jawa. Inilah tulisan tangan asli Raden Ajeng Kartini, cerita Kongso Adu Jago bahasa Belanda. Surat era Kartini kepada Nyi Abendon Abdonan saat berada di Rembang. Cerita tentang Adipati Kangso yang merebut tahta kerajaan Manduro dan mengadakan pertandingan adu jago manusia yang berakhir kematiannya di tangan kekerasan dan kekrosono. Nah inilah tulisan tangan cukup bagus seperti masa-masa yang orang tua kita, bentuknya mirip-mirip seperti itu ya. Dan ini Dor Diternis Totlitz Habis Gelap Terbilah Telang. Ini yang masyurnya. Ini masyur kumpulan surat-surat era Kartini cetakan 1 tahun 1911. Nah ini ya seperti ini. Wow, bukunya cukup tebal. Ini hampir 10 cm ini ya. Ya kira-kira 8 cm atau 10 cm. Ya tahan. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat ini. Sekedar renungan. Utah ke 60. Oh ini hadiah ini ya. Hadiah ya. Kemudian ini adalah buku-buku yang bertemakan Kartini. Kita bisa lihat semuanya. Nah, ini seperti ini ya. Banyak buku-buku karya-karya yang bertemakan Kartini. Kenangan-kenangan sudut turun dan juga buku-buku beliau Kartini ada di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini berfoto-foto, inilah suami dari era Kartini. Ternyata baru diketahui ya, ternyata Raden Ajeng Kartini itu merupakan istri kedua ya, kedua Jatiningrat. Oh banyak sekali ini. Ini ya, oh ruangannya bukan tinggi ya, jadi peninggalan Belanda ya. Jadi tinggi ini bukan main, ini 5 meter, 5 meter lebih ya, 5 meteran. Nah, kita mesin jahit, ruang kerja bareng dulu, ruang kerja. Mesin jahit. Wah, ini nah. Kita belum pernah tahu. Mesin jahit RA Kartini yang memiliki mesin jahit juga ya. Ruang belajar RA Kartini. Iya, reprogram. Anak cucunya beliau meninggal. Yang meninggal ya.
inilah keluarga. Ini keluarga, nggih monggo. Inilah keluarga dari R.A. Kartini. Lukisan keluarga R.A. Kartini. Ini penyimpanan koleksi. Nah, ini lukisan juga R.A. Kartini. Kemudian ini mainan R.A. Kartini. Dakon dan dakon dan apa itu, Bu? Dakon, iya. Macan kurung. Oh. Iya, iya, iya. Saya sudah lupa, Bu. Ini ada nih, ini giling ini. Ah, nggak tahu. Nah, ini ruang kerja R.A. Kartini. Termasuk saat menulis mungkin seperti ini ya. Nah, modelnya, motifnya seperti ini. Ruang kerja Kartini dengan meja, kursi, dan hiasan bunga, Kartini telah menorehkan ketajaman penanya untuk membela kaumnya. Dalam ruang kerja inilah surat-surat yang telah terkumpul menjadi satu tersusun saji. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, tadi bukunya sudah kita saksikan ya, sudah kita saksikan bersama. Nah. Oke. Ya, oke. Dan kita lihat lagi, ini tempat air minum. Wow. Tempat air minumnya bagus sekali ya. Dispenser kalau sekarang orang menyebutnya, dispenser dari R.A. Kartini ya. Nah, ini foto Kartini pada saat mengajar. Inilah siswa-siswanya dan juga ini tulisan-tulisan tangan. Satu, dua. Ini apa nih? Peralatan dan perlengkapan pakinangan ibu R.A. Kartini. Oh, kinang. Oke. Dapur Bogor Kuningan. Foto Kartini bersama Raden Mas A.A. Joyo Diningrat. Oke, itu ya teman-teman semuanya, kita sudah saksikan langsung dari Ibu Negara Siti Hartinah Soeharto. Ya, oke ya. Ini piring dan mangkok Raden Kartini. Oh, macam-macamnya ya. Bisa dilihat di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan yang perlu dimengerti oleh teman-teman kita semuanya, para penerus generasi. Terima kasih teman-teman, kita sudah menyaksikan dari ruang ataupun gedung Museum Kartini ini, Butean, tempat ramuan jamu. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.